Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aquascapers Official. Sekarang saya akan memberikan tutorial tentang memasang moss di bonsai. Bagaimana caranya ya, biar seperti ini hasilnya. Kita tonton aja videonya. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya guys, biar saya bersemangat untuk terus berkarya. Dan kita mulai aja bagaimana cara caranya guys. Tonton aja video ini sampai selesai, jangan skip-skip ya. Pertama-tama kita harus menyediakan, kita harus menyediakan yaitu satu adalah bonsainya ya, yang udah dibikin. Lalu kemudian mossnya buat daunnya. Terus yang selanjutnya adalah benang guys, benang jahit untuk mengikatnya. Ayo kita mulai aja tutorialnya. Semoga video ini sangat bermanfaat buat para pecinta aquascape dan bisa sedikit memberi pengetahuan buat kalian semua yang belum tahu caranya ya. Kalau yang buat yang udah tahu ya nggak apa-apalah. Ini buat yang belum tahu aja, buat skeper pemula aja. Jadi kita pertama harus mengikat mosnya pakai benang guys, pakai benang jahit. Bisa pakai benang apa aja, yang penting benang. Bisa pakai tali ya, kita tali ya, ikat supaya si mosnya nempel di tatakan mosnya ya, di medianya. Saya ini menggunakan media pakis guys, biar mosnya tumbuhnya bagus dan cepat menempel. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian semua buat terus tonton, simak video saya selanjutnya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua dan bisa memberikan pengetahuan. Membuat bonsai aquascape cukuplah mudah, cukup susah juga guys. Kalau dibilang mudah ya, kalau udah bisa ya mudah ya, kalau bilang susah ya, kalau belum bisa ya emang susah guys. Dibutuhkan ketekunan dan keterampilan dan juga keuletan ya. Dan jangan itu apa harus tekun ya kalau membuat ya, seperti itu. Harus sabar. Nah guys, sudah paham kan kalian cara-caranya? Silahkan buat kalian semua komen sebanyak-banyaknya di video saya ini ya. Mau tanya-tanya atau apa silahkan komen, insya Allah saya jawab. Atau yang mau request tutorial apalah, permasalahan akuarium gitu, coba komen aja biar nanti saya kasih tips dan videonya ya. Karena video ini lumayan lama guys ya, saya ini memakan waktu sampai setengah jam ini mau selesainya. Jadi kita percepat aja videonya guys, biar nggak terlalu lama nunggu hasilnya ya. Thank you.
sakit lagi saya mengikatnya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke guys, nah ini dia guys bonsainya nih hasilnya. Mantap, 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 mantap